Maka ada satu lagi satu amalah. Satu amalah yang Nabi duk cerita di dalam hadis dia. Hak ni satu amalah di dalam bah. Tu di dalam bah. Ingat molek ni. Hak ni diampunkan dosa kita. Apa dalam bah? Celah orang bah di antara kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum dia nak kata hayya 'alas solah. Kita duk dengar bening kita kena kata doa ni. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosa kita waktu lepas dah. Aidra. Okey baik eh. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang baik sampai situ kita baca dah. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Kata dia. Orang baik dah hayya las solah. Tidak celah tu sebelum orang baik saat itu kata hayya 'alas solah. Selalu kita bila orang baik perhati dah ni satu amalan hak special dah ni, satu amalan hak fisik. Bila kita kata celah tu sok kata sekali ya Tuhan ampunkan dosa kita hak telah lepas dah. Ha ni ingat molek ni wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Raditu billahi rabba. Aku redha dengan Allah sebagai Tuhanku. Tu. Wa bi Muhammadir rasula dan Nabi Muhammad itu rasul. Wa bil islami dina dan Nabi dan agama Islam itu sebagai agamaku. Hanya tu ya. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Ada di lain dia kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula. Ha ni dak hak kau ni. Ingat molek. Neh, ingat molek ni. Ha wa ana asyhadu an la ilaha illallah bahwa ana ya. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa bi muhammadir rasulullah. Wa anna muhammadar rasulullah. Wa anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu dalam hadis dia. Hadis ni hadis sahih, tak silap hadis Bukhari Muslim ke bagaimana gitulah. Ada cerita di doa ni. Jarang ni orang nak tahu ni. Jarang orang nak tahu no ayat tu di celah ba tu. Ada so lagi. Bila orang sudah bad dah. Tu misal kita kata orang bad subuh. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Ikulah bad mana pun bila habis bad jangan gaduh kata Allahumma rabbah zihid da'wati tamah. Apa tu? Selawat ke Nabi dulu sekali. Nak kata Allahumma rabbah zihid da'udah. Boleh sudah bepak kita pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbah zihid da'wati tamah. Wassalatil qa'imah. Ha ni nak raya ni. Ha ni benar yang membawa kebaikan kita berlaku ni. Benar yang membawa kebaikan kita berlaku. Sebab itulah kita kena belajar. Baik kita masuklah kepada gerbang kita.
Gerbening satu amalah, satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yang dibuatkan oleh Rasulullah. Terus apa ni gerbang ni? Walaupun gerbang ni sejak zaman ke zaman dah, masa Nabi Ibrahim lagi, masa Nabi Adam lagi, Qabil dengan Habil lagi, naya tu gerbang ni, naya tu. Ha tu. Turun mari siapa ke Nabi Muhammad, siapa ke hari kiamat esok. Gerbang ni apa ni berterusan. Tonang daripada nabi-nabi rasul-rasul dulu lagi mai tu sini. Hanya witi tak serupa. Cara gerbang orang dulu lagu tu cara gerbang kita Nabi Umar Muhammad ni pesen ni. Tapi gerbang ni disuruh digalak sangat-sangat di dalam Islam agama kita. Ha, di dalam syariat agama kita. Sehingga Tuhan dok royak dalam Qur'annya. La inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Tuhan kata aku beri kepada mung tu Muhammad al-Kautsar. Setengah ulama kata sungai Kautsar di syurga. Setengah ulama di tafsir kata Tuhan kata Muhammad aku beri banyak dah kamu. Ah macam-macamlah tafsir tu. Ha tu noya. Lepas tu fasholli li rabbika wanhar. Handak semayalah hei Muhammad. Semaya situ bukan semaya fardu ni. Maksudnya semaya hari raya. Ah semaya hari raya. Ah semaya hari raya. Fasolli li fasolli dan hadap semaya. Li rabbika bagi Tuhan engkau. Semayalah bagi Tuhanmu. Maksudnya semaya raya haji. Sudah semaya wanhar hendak gerbelah. Tu ya gerbel tu wanhar seko ya. Tu dalil Islam suruh kita gerbel. Ha tu. Dalil tu apa ni Tuhan Islam ni suruh kita gerbel wanhar dan hendak semelih gerbelah. Ha sinilah ulama fiqh dia waktu bagi hukum bahawa Tuhan royak suruh semaya dulu lepas tu baru gerbel. Jangan duk potong terik gerbel dulu baru semaya. Tak jadi gerbel. Lama kita lambat laju. Eh tu imin aku becik lah. Nak tahu. Nak boleh kau semaya lama. Kita bergaduh nak pergi segorok. Gifu kita paling mau gawe. Pergi semelih-semelih. Ha? Kita tak ada pergi semaya. Tak ada semaya raya tak. Pakai berubah lembu dulu. Okey tak semaya. Tak alih lagu tu. Ha ni nak ayak tu. Nak ayak tu. Masalah cara gerbang hukum gerbang nah tu maka gerbang ni apa ni syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kita tahu belaka dah yang mari perdu situ kita ni iaitu Ibrahim tiga beranak iaitu Siti Hajar Nabi bini muda dia nama Siti Hajar bukan nama Siti dia kita bubuh dia nama Hajar. Nama Hajar. Nama Hajar naya tu. Hak tua dia nama gapo? Nama Sarah. Bini tua dia nama Sarah. Habis orang dulu nama Sarah dah. Neh nama Sarah kita tak ada dah Sarah darak. Dulu cik bungo dah berlaku. Orang dulu deh. Lah ni tak ada dah. Lah ni nama tahu tak apa nama tak kena sebut dah. Kok sie pu sie ho oi tak tahu tak apa nama. Ha tu naya. Ha tu naya kata. Maka mari tiga beranak tu. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam hijrah daripada Palestin masuk Mesir, masuk Saudi Arabia. Ha nikah mana Ibrahim dengan Hajar? Nikah di Mesir. Nikah di Mesir naya tu. Nikah di Mesir. Teka di Palestin dengan mak tua ya Sarah. Talih anak, talih anak, talih anak, talih anak. Bertahun-tahun talih anak. Tu nak ayat tu. Talih anak mandu, mandu. Tekak nak pisah. Bawalah Sarah gi jalan Mesir. Gi jalan Mesir, duduk Mesir, gapo macam-macam panjang lah cerita tu, tak ayat dah. Cerita peristiwa dia tu panjang. Ha tu. Dalam ha nak boleh Siti Hajar ni
ada peristiwa berlaku di Mesir. Apa tu kerja MC saat itu nak ambil sarah. Nak ambil sarah. Ambil apa? Nak ambil wak khenak gitulah. Ha, nak punuh. Nak zina kita panggil kata. Tapi tak boleh ambil Tuhan tolong. Kan dia bini Rasul. Ha, Tuhan tolong tak boleh ambil. Bawa pergi sarah lembek tangi. Bawa pergi sarah lembek tangi. Bawa pergi sarah lembek tangi. Tak boleh nak wakga pun nama. Bila talin wakga pun nama, dia mengaku kata Allah. Dia mengaku Allah. Mengaku Allah itulah dia hadiahkan gunik dia kepada Ibrahim. Ah, dia hadiah gunik dia. Tanda kata dia Allah tak lewat apa. Dia nak ambil sarah pergi, sarah jangok. Muka tak ada boleh anak. Orang tina dia tak boleh anak. Dia jangok selalu dah. Ah, dia jangok selalu dah. Orang tina ni. Dia tak boleh anak. Kalau jadi huduh-huduh learning tu, kan dia boleh anak. Dia boleh anak kau ramah, ah, kau teruk. Ah, tu nak ayat tu. Ha, tu nak ayat. Maka dia tak boleh nak buat apa? Dia mengaku Allah. Aku Allah dia ambil gunik dia, wilah kau sarah. Ha, sarah aku hadiahkan orang tina padamu. Sarah kata, ya, ambo tu si orang tina nak buat apa? Ambo tina dah. Kau nak wiwi kabar mu, tunjuk ke Ibrahim. Ha, Ibrahim buat apa lagi? Ha, suka selalu. Ha, hari ni boleh bini dua dia tu. Ha, tu. Wih, kau Ibrahim nikah situlah. Ha, duk situ tu lah. Duk situ tu, duk di Mesir tu. Nikah di Mesir, berjalan ke dalam Mesir, kapa siap. Sudah tu gawi. Sarah kata Ibrahim, Sarah nak klik dah. Ha, tu. Ibrahim kata gin, gak Sarah klik sore lah dia. Abahin nak bawa Hajar hadap ke nu. Gendong Siti Hajar hadap ke Mekah. Gi duk Mekah. Bini baru, bini muda. Duk, 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 sapalah. Lekat perut. Lepas tu Ibrahim klik pula pergi ke Palestin. Jauh. Ha, tu nak ayak tu. Kek sikapnya cerita dia. Siti Hajar saling sore-sore diri di Mekah. Beranak sore-sore. Ha tu, beranak kau Ismail tu sore-sore ya. Beranak mana tu? Tepi Baitillah, tepi Kaabah. Ha tu. Tekah tu Kaabah tak ada lagi. Kaabah tak ada. Ada bekas tapak ya. Setengah ulama kata Kaabah ni ada jamin Nabi ada lagi tapi tak di bah. Karena tempat Kaabah duduk tu panggil parik, parik, parik wadi, wadi. Bahasa Arab dia panggil wadi, mak kita panggil tanah lemah. Parik di antara celah Bukit Safa dan Marwah. Ni Bukit Safa, ni Bukit Marwah. Celah ni. Ha ni. Jalu-jalu tanah tu tanah Kaabah dah tu. Ha, bila air, bila boh hujan lebat, ya bu. Pun tengoklah ni lah. Tak ada tinggal bekas saja. Tak ada lagi. Nak jadi Kaabah gini, Ibrahim dengan Ismail lah binanya. Baru jadi pak segi. Tu nak ayat tu. Dua beranak ni buat Kaabah ni. Bukan Nabi Muhammad buat Kaabah. Bukan Nabi Muhammad buat Kaabah. Ha, tu jasa Nabi Ibrahim dengan Ismail. Maka Ismail beranak tepi tu. Kurkat-kat tu. Bila Siti Hajar pergi cari air di antara celah bukit dua-dua Safa Marwah. Hatu kita duduk se'i tujuh kali tu. Duduk di sini hungga pergi dia tu. Hungga klik kau ni. Hungga pergi kau tu. Dia tujuh kali. Hak orang duduk pergi ke Mekah duduk se'i tu tempat berita hijau tu. Orang duduk hungga buk, 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 buk tu. Asalnya Siti Hajar dia berjalan derah. Bukan dia hungga. Apa panggil orang tu panggil dia cahnyin. Kecup, kepuk, 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 kepuk itu ya. Ha tu. Ha tu tempat tu. Dia gaduh dia cari air. Karena Ismail duduk tengah pasir tu. Duduk gedik, 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 gedik tu. Dia mari cari air, nak cuci lah, nak basuh. Ha tu, tak ada air. Dia tujuh terik, gi mari, gi klik, gi klik, gi klik. Mata tu tengok. Tengok kau Ismail takut makan di ibu. Takut makan di ibu.
Tunai ayat tu. Lalu itulah sahabat tujuh, tak ada, tak ada dah. Air tak ada dah. Semua-semua air ada tu tu tu. Kana panggil wadi, wadi mana parit. Tak ada. Paling tengok lah, ada tubik air mata di kaki Ismail. Blup, 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 tubik air mata, tubik air tanah. Lalu itulah dia terjah pergi ke rumah, tinggal sini. Pergi Pak Ismail itulah. Dia akak Ismail masuk, dia pun zam 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 belak 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 wak bira seperti tegau seming teh tak siwi air lipoh ikut lain tu belak 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 tu nama zam zam telaga zam zam sebab tu panggil air zam zam sampai ke hari ning zam 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 ambil air tu cuci ke Ismail kapos rumah tu air siapa ke hari ni tu jasa Ismailnya di Mekah bukan hak Nabi Muhammad bukan hak Nabi Muhammad nak boleh siapa ke gerbel yo setengah riwayat kata Ibrahim dia klik di sana tinggal Hajar duk sore Allahu Akbar tinggal Siti Hajar duk perut besar sore dia tak tahu kata Siti Hajar tak tu mengandung tinggal klik tengok la ilaha illallah tengok ayat tu saling sendiri Ibrahim mari ni setengah kata umur ni tahun 7 tahun lah ada setengah riwayat itu 13 macam-macam lah besar dah mari tengok Pak I budak mana tu mai pasir tu Hajar budak mana tu lah anak kita lah beheng kau beheng klik adik jah dengan tu kau dulu tak ada terosak nak kaya tu dia mengandung boleh kau Ismail tu Nabi kita mari titik Ismail tu ni tapi dia pun beranak Mekah juga tu nak ayat kata tu nak ayat masalah nak boleh kau gerbek duk tak lama tu umur tu tu Ibrahim duk situ mimpi tiga kali mimpi tiga kali dekat raya haji mimpi mimpi suruh tunai nazar ya Ibrahim bangun tunaikan nazarmu Ibrahim kata ponamu apa aku ni kau setan ni ngiga apa aku sari hari yang kelapai hari tarwiyah esok ngiga pula Tuhan mimpi pula esok ya Ibrahim bangun tunai ke nazamu hari yang kesembilan hari yang Arafah bangun cokoh ish ni bukan bukan ngiga dah ni ni ilah mimpi daripada Allah Ta'ala dah baru ingat dia dulu aku pernah telacar lidah dulu maksud kau duduk dengan Sarah dulu tak ada boleh anak dia gerber di plastik banyak dia gerber orang kampung kata Ibrahim ni bawah sungguh kambing saja 2-3 ribu ekor gerber tu nak ayat utar ni 100 lembu ni 2-3 ratus dia gerber Ibrahim tak saya orang bawah tu nak ayat bila kapur tak Ibrahim meninggal itu Ibrahim kata tu menatek kalau kau ada anak aku tak sayang aku rebel juga kau tu tak boleh anak lagi hal tu dia kata gitu tu. Jadi nazar dia tu itulah dia mimpi nak boleh kau semelih Ismail nak boleh kau semelih Ismail tu tu dia 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 kata dia pernah kata lagu tu kalau kau ada anak aku nak rebel juga anak aku tak sayang dia tu. Maka lama sungai nunu dengan anak boleh anak ni. Tak teringat, terlupa dah. Bahawa Tuhan kata gitu lah mimpi, dia pun ingat klik lah. Tak heran lagi yang kedua. Tidur pula malam raya tu. Malam 10. Ibrahim. Bangun. Tunaikan azamu. Tak ada poin pihak dah. Ambil pisah asah. Asah tajak royak ke Siti Hajar Hajar esok aku ada nak jumpa dengan orang Ismail kat luar tu
mung mandi pagi deh, ui make pagi lagi, jangok dia malek, kena bawa dia tu baik keluar. Ah tu, haji apa tak nak kata gapo? Pagi esok siap belakang dah. Ah kita berpanggil berbaju baru lah, hari raya lah kita. Hari yang ke-10, hari raya. Hari raya nak ya tu. Yang mimpi hari yang ke-8 lagi, hari tarwiyah. Hari 9, hari Arafah. Hari 10 tu hari raya itu. Ah 10 ke hari raya tak itu. Ah tu. Oh tu baik gisa. Wak jerak so. Wak jerak, wak jerak serawai. Ah kita panggil serawai seutas. Tali tu ya. Baik. Ni mimpi anak 7 tahun besar kecek ngongai dah. Dek kecek dua anak geng ngongai ugi jalan. Siapa di Mino tu lah. Pak orang duk melotar lah ninggi wahji tu. Situ. Duk lah tak batu besar, batu apa. Duk situ. Barulah Ibrahim tu royak kok Ismail. Nak royak mula-mula takut Ismail lari. Oh, muka nak semelih ni weh. Kalau Ismail kita cari tak temu dah. Tak tahu kita musuh mana, letung ke, letoh ke, tak tahu dah. Tu nak ayat tu. Bawa sampai situ Ibrahim bawa ayat lah. Ya abati. Ya apa ni? Ya bunaya. Hi hawa hi Ismail. Inni ara fil manami anni azbahuk. Ayuh ni mimpi Tuhan suruh melehmu Ismail. Fanzur maza taro. Cuba fikir Ismail lagu mana nak buat. Nak buat macam mana Ismail? Ibrahim mula raya lah. Ayuh ni mimpi Tuhan suruh melehmu Ismail. Suruh gerbehmu. Fanzur maza taro. Cuba mu fikir tengok nak buat macam mana. Ismail pun jawab, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abatihi ayahku. Ya abatif al ma tu'mar. Hei ayahku, buatlah. Pertibatlah. Ma tu'mar, apa benda yang disuruh oleh Allah Taala. Buatlah kalau Tuhan suruh, ya Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Tapa Ismail nak sabar, nak ok. Mati ke matilah ya ayah. Dan Tuhan suruh tak apalah, buatlah ayah. Allah, anak bersatu tengok jawab. Anak kita lari perak tu, ya oh. Mulai apa mak? Cikgu nak semelah. Lari anak kita. Siapa tembok tu? Pergi tak lekat dah. Perak naik ke tak kar dah. Dia klip tu dia apa? Dia nak semelah. Di siapa hujung tanjung gena kak? Muni nak apa? Aku orang ni. Cik nak semelah. Tak sedap tak selek dah. Kalau anak itu. Tapi Ismail dah. Dia jawab. Ya abatif alma tu'mar. Ayuh buatlah apa yang Tuhan suruh. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Tak apa Ismail nak sobat ya. Asalkan yang Tuhan buat, buatlah ya ayuh. Tuhan suruh kamu buatlah. Tak apa Ismail nak ok, Ismail nak sobat. Tengok ayuh, budak bersatu ya baru. Jawab apa dia ni makan hati sungguh. Hani Ismail ni. Ibrahim tak ada gapo dah. Ismail dia main pasti. Dia main pasti situ. Main budak ke umur 7 tahun lagu mana? Sebuah anak itu lah. Hunga kau ni. Dosta Ismail apa Ibrahim panggil. Ismail mari. Mari Ismail. Mari. Mari lah nak petibat lah. Duh situ lah. Ismail pun pesan ke ayah dia. Ayah, bila ayah saat itu nak semelih Ismail, nak gerbek Ismail, ayah asuh pisau kita ajar dulu ayah. Takut mak Ismail sakit ayah. Ibrahim kata gini, ayah asuh pisau ajar dah. Baik ayah. Masuk ayah saat itu gerbek Ismail, ayah jangan pelengok deh. Ayah pukul muka Ismail ke tanah. Ayah Ismail bimbang kata ayah takut kesian kok Ismail. Takut ayah duk semelih mata Ismail duk kelipah apa-apa. Nanti tak ikhlas gerbek ayah tak dapat pahala.
Allahu Akbar. Kita teruk. Jauh kita ni jauh. Langit bumi. Bukan langit bumi, arah bumi. Tu Noyak kata. Tapi budak bersatu Noyak kata. Ini bezo ime Noyak kata. Haa Noyak kata kita. Pesel pula. 10 karo je pesel. Ayah bila nak gerbek Ismail ikat tangi we kejak-kejak ayah deh. Takut Ismail gelepah tak sepenuh ayah gerbek. Kocok. Tengok. Ayah bila ayah nak semelih, ayah cabut dulu baju Ismail takut kena darah. Ayah buat klik lah kau mik rumah. Bila mik ingat kau Ismail tengoklah baju tu. Jangan dikoyak lagu mana ayah semelih Ismail nanti dia teriak. Ayah bila ayah sampai rumah sapalah salat Ismail kau dah mik. Ui salat kau mik dia. Kau salat. Kau salat kau mik dia. Ayah sampai klik rumah. Koyak tak Ismail kau salat. Ayah bila ayah sampai rumah kau salat dah koyak kau mik susah sobat. Bimai aku mik teriak mik kecewa. Koyak kau mik kata ini pekerjaan Allah Taala. Banyak dia. Dia wasiat kepada ayah dia. Sebab tu kita nak gerbering di antaranya kena tajir pisah. Pisah nak semelih lembu nak tajir. Masuk semelih tu kena rukuk. Kena hadap. Acik boleh kena tutup mata. Ha tu si we tengok. Belum kita nak semelih jangan dah buka pisah dak pelmu. Kerana Ismail dia besar tu si we takut dia takut tengok pisah. Semua daripadanya Ismail kata tutuplah mata Ismail teko. Teko ayah nak semelih tu. Takut Ismail ni gerung kepada mata pisah. Ha tengok semua tu. Sebab tu nak semelih gerbek kena ikat kaki molek. Takut berkocok tak sepenuh gerbek. Ismail dia susu ikat tangi dia. Ikat kejak ayah. Ikat kejak tangi Ismail takut bergonyai tak sepenuh gerbek ayah. Ha ni nak ayah kata. Ha tu gerbek nak ayah tu. Bila siapa siap wak siap dah. Bau Ismail mari di pohon dia. Bau Ismail di pohon dia siap pecah, pecah baju siap dah tak jauh dah. Ha sising Ismail tu sisingkan jubah ayah tu. Takut mengecik darah Ismail. Ha takut mengecik ke darah Ismail tu. Ha tu. Lalu itulah bau Ismail mari ke dah. Bismillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma hadza minka wa ilaika gerak 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 dah. Ha tadi tekok Ismail tak masuk tonyoh tak masuk merah nyala dah tekok supaya bisa tupu hingga sekerak lah. Bunyuk nyuk nyak nyuk nyak nyuk nyak tak masuk. Berapa kali akak Ibrahim tengok rasa mata pisah. Tajib sakah pun garai dah sepuluh sakah dah. Gerak gerak. Tak pula gerak 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 gerak. Nuwak cepat-cepat Ibrahim Ismail suruh cepat-cepat. Ismail mudah mati. Tak makan tak makan tak makan. Tak pula gerak siapa dia mong. Sengah riwayat kata dia nak marah raja pisah. Menapa ni pun riwayat tu kena batu. Sumbing batu. Batu tu lah kepeng. Tajar tak tajar pisah dia. Tak makan. Dan tengah-tengah duk pisah tu lah. Malaikat Jibril perintah oleh Allah Ta'ala. Ya Jibril. Bawakan seekor kibah di syurga warna putih. Waktu turun pada Ibrahim duk gerbek Ismail dia di Mina. Tukarkan Ismail dengan seekor kibah. Oh Jibril. Pah. Tung lah dah. Duk kepong kibah putih. Kata kepong anak kambing lah. Kepong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling berat. Kejut dengan suara ni. Haa, dengar suara tu. Dengar suara tu dah. Ibrahim berkelengok. Jibril kata, Ibrahim ambil yang ni. Allah Ta'ala tebuhkan Ismailmu dengan seekor kibah. Menggerbek hot ni. Kesok Ismail sebelah. Lalu telah ia kesok Ismail sebelah ambil kibah ni. Kawik kaki, kepik kaki siap dah. Tak celah kaki dia. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Maka molek-molek. Mek. Lalu dah. Haa, tu nak ayat tu. Tukar situ.
Ha ni tu hak uji Nabi Ibrahim apa tanggo tu. Tu uji ya tu ayat. Pak kita siapa ada aku tu. Sebab belum pada tu iblis mari merupa dah. Sebelum nak Ibrahim nak patibat tu iblis mari dah. Iblis mari dah. Iblis jumpa dengan mari siapa kau Ibrahim. Temu dengan Ibrahim, iblis tanya nak, Ibrahim mu tak sayang kau. Ibrahim mu tak sayang kau ke anakmu. Tengok iblis dia mari taswis. Dia mari wak wi orang ni ragu-ragu. Ibrahim mu tak sayang kau ke anakmu Ismail ni. Dalam anakmu ni jangok. Mung lama dah lama-lama dah nak ke anak. Allah boleh seorang nak semelih pula tak sayang ke? Ha, tengok iblis mari dak gayo Ibrahim. Ibrahim kata siapa dia tak sayang ke anak? Pok mano tak sayang ke anak? Tapi walaupun saya 1000 kali saya sekalipun perintah Tuhan lebih besar daripada saya aku lagi. Tu jawab Ibrahim. Tu jawab Ibrahim noya tu. Saya aku sama mana pun lebih daripada perintah Tuhan lagi. Perintah Tuhan tu lebih besar daripada saya lagi aku. Ku saya tahu mana kena turut Tuhan. Ha tu. Ha tu. Tu baik gila iblis. Tu baik gi jumpa dengan Ismail dok mai pasir. Ismail mu tak takut ke? Eh? Ismail mu tak takut ke? Takut apa? Ayah mu nak sembelih mu hari ini. Ayah mu nak sembelih mu hari ini tengok awak bisa. Hei, tak ada dak eh. Tak ada royak gapo tu sebelum pada nak sembelih. Iblis mari dulu. Iblis mari goda dulu. Duk kecek Ismail nawi Ismail lari tak jadilah. Tengok set kerja iblis. Nawi Ibrahim tu deraka ke Tuhan. Ismail tak ada pok sembelih anak. Tak ada pok sembelih anak, pok saya kan anak. Tu Ismail jawab. Dok, setelah lagi matilah bu Ismail. Mula ni dia suka main pasir, main gapo sekali lagi tak boleh main dah, mu mati dah. Ayah mu nak sembelih tu. Eh, mana dok eh. Dia tak ada royak gapo eh. Dok tengok setelah lagi sembelih dengan awak bisa tu juga gitu. Dok, ayah saya kan anak. Malaikat tu hai suruh. Ah, Ismail tu. Malaikat tu hai suruh. Kalau tu hai suruh, aku pun setuju juga. Ah, tengok jawab budak bersatu. Kalau tu hai suruh, aku setuju juga. Ah, Ismail jawab. Ah, tu. Ah, iblis dia kacau lagi. Matilah mu Ismail, matilah. Sagi yang tengok, matilah. Ismail ambil batu, pekau, bau, 7 huti. Eh, dia lahong lagi, dia lahong lagi dah. Ismail hunga lagi pula, lepuk, pekok iblis. Eh, dia lahong lagi, Ismail hunga lagi, pauk, 7 huti. Hatu orang duduk melota di Mina 7 jumrah. Orang duduk melota di Mina 7 jumrah tu. Karena Ismail duduk pekong setan situ. Ah, tu nak ya. Hatu kita ada wahji tu. Mari situ. Nabi kita wahji pun situ laka. Bukan hak Nabi Muhammad dah. Ah tu. Sudah dia lari situ, dia pergi berupa di tempat Siti Hajar pula. Di Baitillah. Dia berupa di pula Royak Hajar. Dia tak sibuk jadi gerbeh. Nak pergi diraka ke Tuhan. Ah, dia Royak Hajar pula. Hajar pun tahu dah Ibrahim bagaimana anakmu. Ajar kata, eh, aku tak tahu juga yang dia nak pergi. Dia nak pergi semelih. Aku tak sayang ke anakmu. Ibrahim nak semelih. Haa, tu. Ajar kata, eh, mana ada ke pok nak semelih anak. Pok sayang ke anak. Dok, yang nak pergi semelih. Tengok, awak bisa awak juga. Eh, dok, ya, ayak aku dok. Kita ada ayak apa yang nak pergi tubik keluar. Dok, ya, lah ni duduk minum. Duduk minum lah ni. Dia nak semelih aja. Dia nak wibining dia tu. Wai. Ha, tak ada semelih lah. Hajar tak kena. Takut tu hai suruh hai. Kalau tu hai suruh, aku pun kena juga. Tengok bining pun jawab supo. Mak jawab supo, anak jawab supo, mak jawab supo belako. Hak tu hai belako. Kalau tu hai suruh, okey. Aku setuju juga. Tak boleh buat gapo iblis.
satu hari pengerbaini Ibrahim. Semelih kibah tu dah tak ada apa. Klik lah dua beranak tu. Pakai baju semula klik lah. Tu nak ayat tu. Tak berjayanya gerbek. Tak berjayanya asuk ke iblis. Dengar gerbek. Ibrahim lepas ujian Allah Ta'ala besar. Hadim besar-besar Ibrahim. Sebab tu dia antara Nabi Ibrahim panggil Ulul Azmi. Rasul yang masuk gelarai Ulul Azmi. 45 orang Rasul. Kalau Allah Ta'ala uji banyak. Rasul banyak 25 di dalam Al-Quran. Tapi bukan semua Tuhan uji. Tuhan uji banyak-banyak. Masuklah Ulul Azmi 45 orang. Ya. Di antara Nabi kita, Nabi Ibrahim. Tu naya tu Ulul Azmi. Ha, tengok Ibrahim. Dulu kena bakar di api dah. Api tak makan. Kau duduk di Iraq dulu. Kau ni duduk di Saudi ni. Dulu di Palestin. Lepas pada Iraq tu. Kau raja Babylon dulu tu. Duduk di Iraq. Lepas tu pergi di Palestin. Dia Muhammad tu baik tak hidup dah situ. Raja Namrud. Bakar Nabi Ibrahim tak akan kebuk. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, mu jadi sejuk. Jangan makan Ibrahim. Tak makan. Tubik sudah molek-molek. Apa bulu kening sorak. Tak ada kotak. Tu, rambut tak ada apa. Tubik lah kuning lah. Tu nak ayat tu. Kena bakar dah. Nabi Ibrahim nak ayat tu. Tu nak ayat kata. Suruh semelih anak pula. Lepas belakang lah. Haa, ni nak ayat peristiwa nak boleh kau kerebek. Maka gerbang ni panggil sunnah. Sunnah Rasulullah, sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Warisan tu kita ni. Peninggalan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi kita pun terima situ belaka. Sudah menjadi sunnah bagi kita dah. Nabi kita gerbang tiap-tiap tahun. Gerbang ni wajib dah Nabi. Nabi kata tiga perkara yang bagi aku wajib bagi musunnah ya. Aku wajib tapi mu sunat ya. Gapo nama? Sunat duha. Nabi wajib sunat duha. Kita sunat ya. Nabi kena semaya sunat duha. Tapi sunat duha ni lebih. Tapi itu kita tak buat sore apa? Payah nak lekat sunat duha. Ada berapa orang ya. Kita nak buat itu dalam hidup kita. Yang kedua gapo nama? Semaya witi lepas isya Nabi wajib lepas isya Nabi wajib lagi semaya witi tu kita sunat ya. Yang ketiga Nabi wajib gerbek kita sunat ya. Ni tiga perkara Nabi wajib kita sunat. Ni Nabi banyak. Nabi ni banyak noya tu dia. Banyak pada kita teruk noya tu. Ni ingat molek kita noya. Hatu noya sunat. Yang kedua ayat tu ibadat. Yang bagi Nabi kita tiga perkara ni wajib kita sunat saja. Maka di hari ni Nabi wajib gerbek. Nabi gerbek tiap tahun. Nabi gerbek kau diri dia, gerbek kau anak dia, gerbek kau umat dia juga. Nabi dia gerbek semelih kibah bagi umatku. Bagi muslimin muslimat semua. Nabi kita gerbek. Satu kali ia gerbek pada Siti Aisyah. Gerbek pada Siti Fatimah. Anak ya. Fatimah mari sini ustaz. Mari ayah nak gerbek kamu ni. Nabi ambil kibah seka. Mari tengok Fatimah. Ayah nak sebelah ni. Fatimah masuk kendak kita tengok. Nabi gerbek kepada anak dia. Fatimah. Tu nak ayah tu. Nabi gerbek nak tahu. Ada satu kali dia gerbek 100 ekor. Dia gerbek. Kok banyak sekali Nabi itu. Dia semelih 40 ekor. Sedina Ali semelih 60 ekor. Tu nak ayat tu gerbek dia. Tu. Nah. Tapi kita hari ni umat dia ni pecah dua. Hukum gerbek pecah dua. Satunya wajib gerbek. Keduanya sunat muakkad. Sunat muakkadah. Dua ni kita pak mazhab ni ada dua. Siapa dia wajib gerbek? Mazhab Tausih Hanafi. Mazhab Hanafi buat Tausih wajib gerbek dia.
Puak dia sebut ataupun sahak nak pergi ke Pakistan ke mana, kena gerbel lah. Segiye sore, sekue-kue. Tak boleh tak gerbel dosa setahun sekali. Wajib setahun sekali puak dosa. Karena dia berdalil dengan hadis Nabi. Man wajada sa'atan. Siapa dia ada kemampuan. Siapa dia ada kemampuan. Siapa dia ada kuam samat. Ada duit piti. Falam yudahi. Maka orang ni duit ada tapi dia tak gerbel. Nabi kata, wala yahduranna musallana. Mu jangan mari sejikku ni. Apa menata ni tak gerbel duit ada. Nabi marah. Dia pahal di hadis ni wajib gerbel. Tu mazhab Hanafi. Maka mazhab Hanafi ni terbagi dua pula. Adanya ahli al-amsar, adanya ahli al-qura. Ada hadut bandar, ada hadut kapung. Kalau duk bandar, wajib aining. Wajib mazhab Hanafi, wajib sosoknya. Ya kira kata orang duk bandar ni orang kaya. Tidak. Kalau duk kapung, sunat mu'akkad dah. Supaya kita juga. Kalau nak gerbek, gerbek. Kata saya gerbek pun tak apa. Tapi sunat mu'akkad dah. Apa sunat mu'akkad dah? Adik-adik yang wajib dah. Pahala banyak, pahala besar. Itu sunat mu'akkad dah. Ada pun mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Sunat mu'akkad dah belakang. Gerbek, tak ada wajib dah. Tak ada wajib dah. Karena hadis Nabi lain pula. Man arada an yudhahiya. Siapa-siapa yang nak gerbel. Oh, kalau gitu tak ada karik tak gerbel pun tak apa. Tidak. Jadi sama-sama ada alasan belaka nak ya atau mazhab-mazhab ni. Tapi dia tak balah. Dia tak balah. Nak rakyat dia tak balah. Siapa-siapa dia nak gerbel. Fala yaqlim azfaruh. Jangan dia kerak kuku, jangan dia cukur rambut, jangan dia kerak bulu. Tu hadis tu tu. Jadi hadis ni bunyi kena. Bunyi kena, tak ada tekan dak kalau gitu sunat ialah. Sebab tu kita sunat. Sebab itu orang yang ada kemampuan gerbelah. Orang ada duit ke. Bukan ada duit saja, orang ada duit lebih. Duit tu ada belaka. Kalau kita gerbel ada lebih dah lagi. Larak bertai gerbel bukan dia. Tu. Malaikat ada benda jamin ni. Duit gaji kita ni munyi kata bulan tu nu. Bulan tu be. Kita bertai deh demo deh 4000 deh. Kita nak beli ilmu gerbel. Tu. Lepas tu nanti bulan ni kita bayarlah kerana duit ada dah tapi tetap masuk dah. Tak apa lagu tu supaya ada duit dah. Kita rasa jamin kita boleh bayar lah. Boleh gerbek. Kalau saja-saja nak bergetar gerbek tu sah. Tak sah lah. Dia kira tak kena. Malai raya dengan pagi raya tu ada duit nak makan ke tak? Kalau kita gerbek, ada lagi malai raya boleh makan, hari raya tu boleh makan. Tak apa boleh gerbek dah. Tu panggil lebih dah tu. Lebih dah boleh dah. Boleh dah. Tu. Kalau tak gerbek, siaplah aku 3 hari ni siap dengan dek gerbek ke. Anak-anak ke gapo, berah pun tak ada dah. Mumah lah, malam raya tu nak ke gapo, jerilah anakku. Tu pagi raya pun, kena beli belakang, nak beli gapo, ya siaplah. Tak ada nak makan, tak ada nak makan. Apa panggil orang tak mampu nak gerbek. Kalau lebih pada tu, gerbek lah. Ni buku gerbek, hukum gerbek. Sunat mu'akkadah. Tu sunat mu'akkadah deh. Maka bila kita nak gerbek saning ialah tengok lembu pula. Lembu kena pakak pilih. Yang pertama tengok apa nama umur. Deh 2 tahun masuk tahun yang kedua, dah yang ketiga. Tu lembu noya tu besar dah. Boleh adik dah. Saling gigi dah. Tu saling gigi dah. Tu nak yata lembu. Tu tengok lembu besar molek. Jangan tengok saling gigi saja, lama besar ibu tangis ke ni. Kerana Nabi kata azimu dhahayakum. Comelah gerbek-gerbek kamu.
membesarkan gerbai-gerbai kamu, wa'wi alangkan gerbai kamu. Fa innahu 'ala sirati matayakum, karena gerbai munglah di akhirat esok menjadi penaik ke kamu, jadi tungengi kita, penaik ke kita gerbai ni. Hani kaya tak gerbai boleh boleh naik tak belakang daripada masa esok ni. Tak kena berjalan lah. Orang tak gerbai berjalan daripada masa esok. Allahu Akbar. Dia mau katakan mudah-mudah ke berjalan ni. Dalam berjalan jauh. Jauh tak apa lagi. Panah, 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 panah. Oh, panah, panah. Kalau orang tahu hening dia gerbai, dia tak saya. Ia tak kedekup. Ini kena proses lah gerbang. Gana tu. Kita boleh jalan. Kalau pasir kita goreng dengan. Goreng dengan api. Goreng dengan koli. Pasir yang kita goreng. Wah berangi dalam koli dah. Siapa masuk. Wah berangi tu. Ataupun kita goreng. Kepuk dengan pasir tu. Pasir tu tu kita akik. Cuah peruh. Pasti panah tu. Pak kita gijok dengan kaki hiyah dah. Boleh jalan dah. Tu pasti daripada masa esok. Matahari tengok dekat kepala. Jauh lagi tapi dia besar. Besar dunia. Matahari dah yak tengok tengok dulu. Pasti berasa berasa. Supaya tengok asap tak bukit hari hujan. Boleh jalan dekat kaki hiyah. Kaki haye tak ada selipar, tak ada teropoh. Ning no ayat tu di pada masa jangan dia buat tengok kita. Pak kita amuk royak dia sungguh ni. Kita lalu situ lakon ni. Bukan dia royak tu orang kalau lupa dak ni kita. Hak kita dah. Kena yakin kita sampai situ hari tu. Lah ni dak lagi dah tak dunia nak makan nasi lagi ni. Satu hari akan sampai situ, ambo demo di situ belaka. Tu imi tu roti di situ belaka. Oboto naik di situ belaka. Tu nebel tu kemene di situ belaka. Naik apa puah di situ belaka. Tu noya tu di pada masa. Topek sia jeling kabu di situ belaka. Kapi Islam di situ belaka. Tu noya tu di situ belaka. Kita ni tengok ada ibadat. Untuk gerbe naik tah belaka. Tak ada. Yang kedua sedekah. Sedekah tu hai jadi payung, we jadi jadi awal, jadi awal, tak awal. Togok. Duk tak kepala kita. Jadi payung kita. Tak kena panah, tak kena huat panah matahari. Dahlah kita duduk tak belakang lembu. Tak kena berjalan, tak panah kita. Jalan sebaik-sebaik, sebaik-sebaik perak naik belakang lembu. Puak topek, puak siya dah harui meh, meh wai lew. Meh wai lew, harui meh, harui meh. Tai le, tai. Teriak habis naya tu tu naya ni ingat masa depan ni semua kena siapa belaka wajib duduk situ belaka ni ni ingat siapa ketika dia siapa duduk situ belaka hari ni kita pakat duduk ramai-ramai atas dunia ni duduk kecek duduk dengar duduk gapa semua duduk jemok kira hari ni duduk cari modal untuk nak pergi sana duduk cari modal nak pergi sana sebab tu kena molek gerbai kita jangan buat main-main. Habis abang tengok lembu hak kecil tak sah lah. Tahu lah tu tu. Dua beli hak besar. Kerana tujuh orang tak rak nak naik. Lembu tak rak nak bawa. Lembu haluh. Tu nak ya. Tu nak ya. Cari lembu besar. Kata lembu rak bawa tujuh orang. Mak gerbek tu. Gerbek, gerbek, gerbek tu. Habis tengok orang tua kita itu besar dah lembu dia. Orang kapung yang main dulu besar ke tak. Dia nak gerbek. Cuba kita hundur klik tengok meloceh kita dulu. Lembu nak buat gerbel lah kapung. Seko-seko besar mana. Padahal nak ayak atau yerak tujuh orang apa. Pada hari ni cuba tengok. Ada yang berada berada tepi pagi. Rak ke tak? Buat mudah-mudah kita. Buat atau tak apa lah gerbel. Gerbel tak tengok dah. Haa. Ya kemah ke gerbel hotuk dia. Hak tu. Haa. Tak kena cara tak rak. Kena ikut Islam. Tidak, jangan ikut hawa kita. Kita buat sedap kita. Nak gerbai-gerbai. Sepuluh kilo yang gerbai hari ini. Bakat makan rangkau habis, tak ada sedekah ke apa. Rangkau habis macam ini. Haa, nak ayat tu. Lembu halus telajak.
Habis terah tengok naik 3 orang dulu, tak usah naik 7 lah, mampu lembu. Hello. Kena beli hak besar, beli hak besar. Orang dulu supaya dengan lembu belaga dah. Supaya dengan lembu belaga dah belaga di Patelung. Di Nakong si Tamarak tu. Tanduk tu pakai serobong dia tu. Pakai tebong heret. Takut tengi makan tuai. Tanduk tajam luli-luli. Hatu nak gerbek. Tekok ni nak jatuh naik tekok besar patenyo. Tu nak jatuh. Ni lah. Tebih tu bunyi anak dah. Bih. Dulu. Bunyi soro tu bapak dah. Dan ni bih. Baru lepas pek. Mari dulu baru. Ha. Banyak sekalinya. Dia mahu tergigit saling dah. Duk tipu di siat tahnung je kita. Dia cabut gigi dulu lagi dah. 3 bulan pun dia cabut dah gigi. Supaya dia boleh buat raka. Dia kata kena. Dia kata lembu bila bulan ni orang Nayu guna banyak. Hatta ke Malaysia bapa trela. Tak cukup lembu dia. Kalau itu hak aluh pun kita cabut gigi. Ha? Ha, tu kita kena tipu dia masih tu. Duk kena tipu demo situlah. Habis kena tengok ibaik. Ui puas hati. Nak gerbe puas hati. Jangan duk carilah hak 2005, 2008. Ni ke lu yo. Nah ya tu. Cari hak 4005, 4008 tu. Sekiye barulah boleh naik 5. Bah kalau kita buat hak kecil. Gi daripada masa esok tak rak nak buat mana. Nak kelik dunia tak ada dah, kemak dah. Nak kelik gerbang semula tak leh dah. Tak leh dah nak kelik gerbang semula. Kalau boleh mula pula, ya Allah, tak apa hidup aku tak kena gerbang, tak kena cik ayah aku nak kelik semula. Ha tu hak kata hamun naik dunia. Tak apa lagu tu. Tak ada. Pada tak rak. Hai dia mau kata lembu akhirat gagah apa. Dah mananya hadis royak tentang lembu akhirat? Mana kata hadis royak ilmu akhirat? Hadis Siti Aisyah kata lembu hok mugrebet itulah Tuhan bakik dengan bulu-bulu itulah, dengan bulu le itulah, dengan tanduk itulah lembu hok kita hari ni. Maka dia bisa besar ibu tangi, besar ibu tangi lah. Ha tu bimbel tu. Pada tak boleh naik. Lemu ni gerak 3 orang ya. 4 orang nak jalan kaki. Tapi ya jom jalan kaki. Apa tak jom serak sama bayar duit. Wan terusung. Wan terusung lah. Dia mengatakan, wih, buat kar tu wan terusung akan tak esok. Angin tu, lemu lo. Buat 3 ya. Boh lepas pada hak ni jalan turun naik ni 3. Ha hak dia kata aku tak jauh seorang lagi ni. Pak. Ni lah cari lembu hak serupa dengan Nabi kata azimu dhahayakum. Suruh comi, dah comin cukup lah kau. Kerup boncon. Dengan siapa umur, dengan gemuk, dengan tak ada cacat, gapo cukup syah lah. Ha tu noyak. Ni kita ambil siapa umur saja. Lembu dah saya butangi baru. Alih, dia kena pera, kena pera, kena pera, kena pera lagi. Siapa umur salah satu, gemuk pula, jangan cacat. Putus ekor, putus gapo, cabut telinga, patah tanduk, tak leh. Ha, tengok. Dia bukan siapa umur sok, kena cukup perabi benda-benda tu tu. Sebab tu learning, kena ingat molek, buat kita ada gerbel ni. Ha, kau haluh, kau setahun, kau haluh. Lah, hey, supaya anak usul. Aduh tambak lepas pagi tu pergi tembok siling deh. Jual apa ikut dia betul bubu baik aku tu. Allah. Sepuh usur orang kerupuk. Ha, halo. Bime kita tak utak si we jadi pelak eh. Kita kena halusi tak dunia ni tak boleh duk gerbel boleh cari jalan ni. Dia siapa denung tak nak kecek sapu tangi dah. Ya tak ya kena ya semata dah. Haning nak ayat kata, takutnya tak comi gerbe kita. Apatah lagi gerbe lah daging saya.
nyo taruh nak makan lebih pada hak sedekah lagi. Tidak. Kedah kita gerbet sedekah. Sedekah berhabis. We tinggal we tiga toko hak kita nak makan ya. Ninda hak taruh kita sebeseng. Nah. Ha. Nak sedekah sebeseng juga tapi lah lok lik urat perut. Daging kulit perut. Nyanyo ke orang miskin. Patah gigi bubuh. Teka nak punya. Itu ni kok musi tak musi dia berlaku. Ah, nak ayak tu taruh. Allahu Akbar. Hak tu bukan gerbek. Jangan kita saya gerbek. Hak gerbek tu. Kita gerbek tu sedekah demo. Demo gerbek sedekah kita. Tukar lagi mari. Karena daging gerbek ni sedekah orang kaya pun tak apa. Tapi kena utama miskin dulu. Cari miskin we habis dulu. Pacari orang tengah hang pula. Lebih lagi wilah kau kaya pun. Tu nak ayat tu dekat aku tu. Yang ini mula orang kaya dulu. Kita dak malu dah tu we orang kaya dulu. We besar dah stok. We orang tu pilih dululah sesap. Lah sah gila lengi ya. Pelak gitu tak kena dengan agama. We kau orang kaya besar toko besar. We kau orang miskin toko kecil. Orang kaya ni kalau ada lebih we lah. Kata ada lebih dak dah. Mung tu kena gerbel bagi kau orang. Ha tu bahasa dia. Pahoi kaya pun yang dia ngepek lah. Oh dia tu gerbel tak ada siapa sikit hebuk aku. Cek dah tu dia gerbel sikit siapa pada orang miskin mung tak ada siapa dah. Tidak tu sudah ngepek lah kaya tu. Ha hani no ya dalam Islam gitu. Ha tu no ya. Ha tu ingat molek tu pilih helmu tu no ya. Pasal lo ni kehalo. Ha kehalo kehalo kau kecil neh. Hatulah gerbek kelebih hari yang besar. Lepas tu niat gerbek tak ada apa dah lah. Ha, aku gerbek sunat segiye kerana Allah Ta'ala. Aku gerbek tiga giye kerana Allah Ta'ala. Ha, jangan buat menazah main. Ha, jangan buat salah mulut. Ha, kawai tahun ni gana-gana aku gerbek. Kawai tahun ni gerbek. Gana-gana apa gerbek? Ha, tu nak jadi wajib. Tak gerbek salah. Ah tu. Abang kita alih buku gerbek ni. Ah tu. Tapi dia orang tanya kena jawablah. Lembu tu apa molek tu? Lembu buat gapo tu? Alah molek anak jantan dia weh. Nyau. Dia mata kena tuli dia tu. Kuasa tak ada tuli lagi. Hei. Lembu tu anak lembu tu alah comel nak gerbek ke? Ada setengah orang yang tak leh nak jawab tu nak gerbek tak wajib. Dia kata ilmu nuak gerbel ni wajib jadi wajib. Ah, bukan. Royak lah kita nak gerbel sunat. Eh berasa nak gerbel sunat ya. Ah tak ada salah ni tak ada larat. Tak berani nak jawab waktu li. Ah tu ayat tu. Dah. Ha ni nak ayat buku gerbel. Tak ada gapo lah tu ayat tu. Ah tu panggil buku gerbel. Maka kelebihan gerbel ni besar poci-moci weh. Satu kenderaan kita di akhirat esok. Yang keduanya gerbek kita ni Tuhan kira bulu kebajikan kita. Bulu lembu tu. Sorak-sorak bulu tu hasanah satu kebajikan. Ah malah bilalah. Bulu lembu semua tu malah bilalah pak cik. Oh, pala. Sorak-sorak pala. Tu noya tu. Lembu gerbek. Orang yang gerbek tu hari falak mengikut bulu. Allahu Akbar. Akhirat esok naik dah belakang. Hani nak ayat tu. Sebab tu digalak sangat-sangat bagi orang yang ada duit pitih lah. Tak ada wak gapo tak sedua main lah gerbek lah baik. Pola ni lah. Mu ada duit? Gim Mekah ha? Tak sedua meteng nak beli kereta lah. Kalau ada dah kereta lah. Kereta duit pakai gim Mekah dulu. Jijak tanah haram dulu. Tawah Baitillah dulu. Gizerah kubur Nabi dulu. Jijak tanah haram dulu. Kelik mari kalau mati. Tak ada apa. Pergi mata rapat dah. Ni dah. Orang okay, tak ada. Tak ada duit. Tak ada duit. Orang tahu kata, kata dia ada duit. Dia kena kub. Ciwi orang selain ni kena wisuk sana. Kena wisuk sana. Baru sudah. Tu orang ada kemampuan lah.
Ha, sama ada umrah, sama ada haji. Kalau kemampuan siapa haji, hak tu wajib haji. Kalau tak ada kemampuan, pergi umrah siapa dah? Nak tak umrah murah sikit, kita tak ada. Nak boleh haji 208 hari ni, oh, rambut tak ada biasa lah, gitu kak. Kalau umrah tu boleh-boleh kacir, tengok-tengok, boleh haji sikit. Haji umrah dulu. Tahu mana klik umrah tu ni jadi tokeh besar ke? Dia bangga, oh, dia bangga tokeh besar ke? Haji, haji pula. Tidak, ha, ni nak ajak atas kita duduk. Ni kita kena gaduh benda agama ni. Karena di hari ni kita nak kena cek benda lain. Ceknya benda akhirat. Bekalan nak dimakai akhirat. Ingat molek. Lo ni dah dunia kita duduk 60 tahun ni kita cedek sedia bekalan kita. Ada kereta, ada rumah, ada makan, ada pakar. Ni bekalan dunia. Tak ada gapo dah hari ni. Tak muma dah. Ni bekalan bekalan dunia. Hak kita nak pergi, no. Bujuta tahun. Nini puluh nak mati dah, 70 nak mati dah. Hak nak pergi, no masa, hak nak pergi, no tahun dah, dah. Juta-juta tahun. Juta tahun nak pergi, nak siapa? Sejuta siapa ke nak lagi? Mana syurga tempat seni kali? Turun tangga kita tu nak pergi tu mula masuk oleh kubur. Perjalanan kita siapa ke syurga esok? Lama mana tak ada siapa dia royak. Tuhan tak royak. Nabi tak ada royak. Jauhnya perjalanan kita. Jauh tak apa lagi. Susah. Tak pernah lagi kita susah di dunia. Yang kita nak susah di akhirat esok. Kita di dunia kalau susah dia mari tak kita tengah gelar. Cabut baju, cabut seluar dalek. Tak ada gabus karut. Duduk sore-sore tengah malam jeluh ada sekak-sekak butuk, sekak-sekak pohok, sekak-sekak punggung nula gelan. Ih, nak tubik ke mana dah lah, tiga malam tak tubik dah. Malam ni ketik nyamuk, tak kira lagi nyamuk bunyi. Boleh duduk kita lagu tu. Kalau lagu tu duduk tak dia boleh duduk tak? Tak bisa kita tidur tak lemak kita. Learning bunyi kata panah pada beli kipas angin. Tak pada kipas angin buat air pula. Kita boleh cari helah nak wisdak. Dek nung tak ada siapa dia boleh buat apa nama. Kain secaping pun tak ada. Panah habis panah. Ais teguk pun tak ada. Ais titik pun tak ada. Sosok setengok. Roti sekeping pun tak ada. Nasi suap pun tak ada. Skuperi pun tak ada. Ais gelah pun tak ada. Nak boleh minum tak minum tu. Sungai Kausar masuk segon. Kalau masuk neraka tak temu dengan air pas bila-bila. Pas taruh mana kita. Hani hak nak pergi ni. Hak kita di bimbing, di cari bekalan ni. Lanjutnya perjalanan ni kita padai tak? Ni kita di dunia ni, kita jaga dengan umur kita 70. Tu, nak ayat tu. Gapak kereta ada sebutik. Rumah ada sebuah. Anak ada 2, 3, 4 beradik. Misal dah tu. Kebun ada lah sikit dia menanik. Misal. Nuak makan je. Nuak makan. Lepas tu kak, taruh kat anak lah. Tergi berat dah. Tergi berat dah. Dek nung negak Allah. Habis sikit-sikit tak padai, tak padai, tak padai. Duk leh kubur, nak guna leh kubur. Duk di padai masya, nak guna di padai masya. Duk tempat timai amalai, nak guna tempat timai amalai. Bila titi surat al-mustaqim, nak guna, apa banyak mana bekal leh. Habis orang pahamu. Orang minta tolong, baiki jemore, ya baiki jemore. Orang minta tolong, orang susah, dia tolong orang susah. Tak ada kira lagu mana kebaikan. Dia tak cari benda tahu malak. Dia tak kecek hal orang. Tak ada pedah dia kecek. Tak ada boleh gapo boleh dosa. Makan pala gitu. Ah, hanya orang mikir akhirat esok. Nak banyak pala. Maka dia antara pala banyaknya gapo nama? Iaitu sedekah jariah. Sedekah jariah nak ya tu tak ada dah. Hanya dia cari butir ni kita ni. Tapi duit ada sekut dua jangan saya. Sedekah jariah. Bunyi kata, ya, kena buat sejik, kena buat balasah, perak dah. Sudah. Boleh beli 1,000, 1,000. Boleh beli 500, 500. Asal jangan di rumah, sudah. Karena duit ni esok, lusa je, mari pula. Karena susah dunia, orang ada tolong. Tapi susah akhirat, tak ada sore nak tolong kita. Orang tengok lepas dia, ya. Tok laki tengok bini, dia ubah guling di akhirat esok, lepas. Anak tengok mak dia duk guling lepas. Perak. Tak ada siapa dia padu mu aku. Tuhan kata wala yatasaalun, tak ada nak tanya menanya dah.
ni noya kata akhirat esok tak ada nak tanya menanya dah, nak tegur menegur tak ada dah. Nyok 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 masing-masing bawa diri pelanyai boge belako tak kena tu makan tak ada, tak ada pahala tu, tak ada jalan sikit habuk, tak ada jalan sikit habuk kita. Ha ni ambo duk pak sangat ni, ni ambo duk pahak 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 sangat ni. Supalah ambo ngan demo bu dua yak jalan nak jadi cari kelepasan kita. Ha tu nak yak tu banyak-banyak perkara duk minta semaya sunat lagi, puasa sunat lagi, berzikir lagi, mengatik lagi, selawat lagi, baca Quran lagi, tolong orang lagi, puasa Ramadan lagi, semaya tak nak tinggal. Ha tu nak yak tu hipung-hipung banyak tu lah kita berasa kata kita ni lega sikit. Bukan sekara, bukan sekara, bukan sekara. Ha sebab tu ada royak lagu tu. Ya ayyuhallazina amanu wa amilu solihat. Hei orang beriman, dia orang buat amal soleh. Buat amal soleh, buat amal soleh. Amal soleh ni banyak sekali. Tak ada, tak ada kira pesan lagu mana. Asalkan kebaikan, kebajikan. Suruh kita galak, suruh kita buat sekali. Ha ni ingat molek. Hari ni ambo boleh royak, dia mau boleh dengar. Demo nak makan, nak buat atas demo dah lah. Haa, atas demo dah. Tapi pasal duduk dapet kita, lagu tu lah. Lagu tu lah. Tidak Nabi tak royak, orang dalam kubur, duduk memangi, duduk berteriak. Supaya orang lemah air. Supaya orang lemah air. Anak kita lemah air pagi tadi. Kita tengok mati dah. Tekoh dia tak mati tu, dia kata gapo dengan kita. Tekoh dia tak mati, dia tak tergelar, dia timbul, gelar timbul, timbul. Dia tak mati lagi, dia kata gapo. Hani Nabi royak kata orang dalam kubur lagu tu. Supaya lemah air. Ha tu nak royak tu. Ha tu yang royak tu. Pati tunggu apa? Dia tunggu doa daripada orang hidup. Nak buat orang hidup tu doa ke dia. Dia tunggu sedekah daripada orang hidup, suruh sedekah dia tu. Tu pertolongan tu. Tu Nabi suruh tinggal anak yang soleh, solehah tu. Ha, kata tak tinggal anak soleh solehah tak ada siapa. Dulu kubur dia kita. Dulu kubur khikhet tu tak ada siapa gapo nama pahala tak apa. Anak tak ada wiga apa nama. Bukan belah orang okay, tak ada gapo sekarang. Hanin kita nak gi ni wey. Gi nak gi ni wey ingat molek nak tak nak kena nak. Siapa dah tepat lagu tu. Sabik di pada masa Nabi royak kata umatku 12 peseng duk jalan. 12 peseng umatku duk jalan daripada masa Nabi royak bela-bela, Nabi teriak bela-bela, belah Nabi tengok. Nabi Nabi tahu umat dia 12 peseng. Maka dalam 12 ni sebelah hadap ke neraka, Nabi kata. So yo peseng yo Nabi kata hok lepas ke surga. Pak kita kena hok mana? Dok so ke okay, hok sebelah. Ni. Allahu akbar. Nabi teriak sampai basah janggut-janggut. Kerana umat dia, puak kita lah umat dia ni. Ha, itulah malam ni pengajian kita pada malam ni. Neh. Ha, sekadar itulah malam ni kita boleh dengar. Ha, masuk siapa dia gerbek, pahala dia banyak, pahala banyak. Selain daripada boleh naik belakang dia dah, pahala hak Tuhan wi kita ni. Ngikut bulu, ngikut bulu. Ha, itulah saja malam ni. Ha, sekadar tu wallahu a'lam. Sama-sama sunat hok numbut kit leo. Kau numbut kit leo. Dulu kau kita ngakak-ngakak tu molek lah. Learning kita bining boleh ke cucu lah. Tak ada kena gerb, tak ada kena ngek pas beranak. Yang molek hari yang ketujuh tu molek sekali. Disunat hari yang ketujuh. Ngekah. Letak nama. Buka mulut. Cukur kepala. Berkhotel. Berkhotel. Jawi. Ha, kita dah kita berapa dah anak ni? 3 bulan dah. Lu. Nak bini dah anak baru nak ngekah. Ha, tidak. Dia tukar halus je.
Pahala ni lari, lari jauh, lari jauh, jauh. Kena kita puluh. Anak kita tu bining dah kita, tak nak kecek. Tiga kali tukar bining dah. Tidak. Gerbeh, gerbeh, gerbeh. Gerbeh ni tak ada cakap. Gerbeh lah pihak mana selama kita ada umur. Adakah benatai untuk nazar wajib cukup umur? Kalau nazar gerbeh ni ke? Kena cukup umur. Aku menazar gerbeh. Benatai tu wajib cukup umur lah. Gerbeh tak boleh cukup umur. Tidak. Kalau benatai kita nazar tu benatai. Apa benatai kita nazar tu tak ada gerbeh dah. Bukan nazar gerbeh lah. Ah kawan ni nazar makan lembu ni. Kau tu beli lembu umur berapa pun tak ada gapo. Tidak. Kau kita nak makan lembu je. Nak makan kambing beli ke sana pun. Tidak. Kalau nak gerbeh, nazar nak gerbeh, kena cukup umur lembu tu. Kawan nazar nak gerbeh ni. Tahun ni kawan nazar nak gerbeh. Atau pun tak apa. Kawan tahu tak apa, geno-geno kawan nazar. Kawan nazar nak gerbeh. Tahu tak apa, kena cari. Wajib. Kalau lembu tu cacat, ganti lain. Lembu curi demo, ganti lain. Kena buat juga geno-geno. Tu nak ayat tu. Kalau kita tu gerbek gapo? Tak apa, bersunat tak ada apa. Kita duk kecek nak gerbek tu, kalau tak ada jadi, kita tahulah kita nak gerbek tu berat ke ringgi. Kalau berat, wajib. Kadang ayat korang nak gerbeh ni, tapi gerbeh sunat lah kita ni, duk perah sangat ni, duk ceruk ni. Jadi gerbeh sunat. Mapuh, tak ada gapo. Enggak sunat. Tapi kalau masuk lain nazar, wajib kena cari ilmu lain. Apa lagi? Masalah tak cukup dia, apa boleh buat? Tak cukup dia, tak ada gapo. Patut ni yo. Patut sot yo. Aku beli lembu mung negi yo. Segi lagi aku tak tahu apa yo. Tu eh yo jong dak. Tu eh tahu yo tuju tu kawel lah, gi ya kawel tak apa. Atau berdua gi ya buat ngekah. Yo boleh cucu yatah. Ambil lembu dua gi ya buat ngekah. Hak lima lagi buat gerbeh tak ada gapo. Tak apa, tak apa, tak apa. Apa lagi? Tak ada deh. Tak ada dia tu yang hutan orang. Payo, dia tak ada bayar hutan, dia payo buat gerbang. Itu masalah tu. Masalah. Hak wajib ada, kita wah sunat. Supaya tu, supaya semayah lah. Terawih rajin, tapi kodoh tak. Itu nak ayat. Ada setengah pendapat ulama kata, tak sah, tak terima. Kerana mu ada besar lagi. Tengah kata, sah. Tapi dia lekat situ. Lekat situ kerana, hotel ni nak ayat buat kita dia, orang tak tahu buat hutan dengan yang buat main-main je. Amalan tu saya tak terima. Amalan ni setengah ulama kata amalan dia ni tak naik ke langit. Tidak. Masa Nabi duduk Madinah dulu, Nabi tak semayang mayak. Orang tak semayang, orang tak bayar hutan. Nabi tak semayang mayak. Tak bayar hutan. Gege Nabi tak semayang-mayang. Duk tunggu Nabi jadi tu imi. Tu nak ayat tu. Nabi tu kata semayang-mayang. Aku tahu sobat ni ada utai tak bayar lagi. Tu. Teruk ke tak bayar utai ni. Pak kita buat main-main. Buat gitu ya. Boleh minta tak ada. Wah klik mutu baru.
Tak ada, tak ada, beli mari baru. Jadi sengaja, tak ada sungguh mana hak ni orang kita hari ni. Jadi sifat saya tu, sifat saya tu tak ada diri kita kuat. Hak orang tu kita tahaya lagi. Kamu tak ingat kamu nak pergi beritah tu lemak kau. Apa mung boleh duit dia mukhras kau. Ha, dia tak mikir. Jadi bila jadi duit dia tu, ya saya lah. Jadi saya. Hak tu jadi ada duit tak bayar tu. Ada hak tak bayar, tak ada sungguh tu pun ada. Tapi hak ada duit tak bayar tu masalah. Tapi akhirat bayar semata. Tak sabar saya. Tak bayar di kar ni, bayar di akhirat esok. Di akhirat esok tak bayar, tengoklah cabut kain lah. Tu baik tahi dah. Nak ada. Tu hai lepak ke dalam laku dah. Tu. Tu tak bayar tak itu ni. Haa, dia bayar dengan pahala dah. Kalau habis dia pahala. Lekat kata, ambil dosa dia tu pakcik. Apa cik kat hotel tu ambil dosa dia. Sama banyak dengan apa cik beritai tak bayar tu. Pakcik galah tak belakang kat pakcik. Ambil dosa pakcik galah tak belakang juga. Melekat pegang, handing, ciam. Turun dalam neraka lalu dah. Tu nak ayak tu. Alah ha. Dia kena bayar semata. Tak lepas. Dengar orang ya masa lepas dunia ya dak denu tu hak cekik denu denu nak lakah tak leh belum nak meniti sirat kena proses lain dulu tak leh bayar tahu lain akal dah kalau boleh bayar niti siratul mustaqim kalau boleh bayar niti siratul mustaqim kalau munasib baik lepas kata asyik baik kelung juga mu ning tempat bahaya kita nak gini ni amur royak ni nak siapa ni ning keadaan ni bukan bahari ni. Tu nak ayat nak pergi ke mana? Nasi tak makan lama dah. Air tak tunggu lama dah. Perjalanan ni kita nak ayat tu. Lepas tu siti, apa, titi tu tujuh cekok. Tujuh gi. Setengah lama ratus cekok ni. Tahu tak? 500 tahun perjalanan ni. 500 tahun bukan 15 hari. Jalan. 500 tahun. Baru temu cekok pula. Sini di cekok ni ada roblok. Ada nyekak. Tanya kita pula. 7 soalan di atas siratul mustaqim. 7 soalan. 7 tempat tanya kita. Mula di pala getok. Nak sampai kau sampai pintu syurga. Tak nak jawab ke apa kita? Ha tu.